Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Son Haji. Sementara ini alhamdulillah dipercaya sebagai koordinator lapangan di unit pemadam kebakaran Kabupaten Pemalang. Kami datang ke klinik Pratama dalam rangka memenuhi undangan atas permohonan untuk mengampu pelatihan mengoperasionalkan APAR. Tujuannya bahwa banyak di antara kita yang belum bisa menggunakan APAR, sehingga bila mana terjadi sebuah kebakaran yang sebenarnya di situ ada APAR tapi tidak bisa menggunakannya. Sehingga hal ini kami diminta Kodim Pemalang untuk menjadi instruktur bagaimana cara mengoperasionalkan APAR. Kemudian APAR ini kami sampaikan di anggota klinik Pratama supaya mereka bisa mengoperasionalkan APAR secara baik, sehingga suatu saat mereka memenuhi apa mengalami sebuah gangguan adanya kebakaran awal, mereka sudah bisa menggunakan APAR dengan baik. Ya. Oke, dicoba dulu urut-urutannya. Arahkan ke atas. Ya. Ya, oke. Okay. Nah, sapukan atasnya, jangan kedekatan. Agak jauh, Mbak. 2 meter atau 1 meter. Sapu yang di atasnya. Sapu atasnya yang nggak usah sampai padam. Yang penting cara menggunakannya tahu. Ya. Penanganan kebakaran untuk anggota klinik Pratama 11 Pemalang. Semoga saja anggota klinik Pratama 11 Pemalang bisa menangani kebakaran apabila terjadi kebakaran. Selesai.